Lain kali jangan jeblosin gue langsung depan orangnya gitu dong. Ya salah lo sendiri. Ganti nama gak bilang-bilang. Zuki. Hah, apaan tuh? Lu kenapa pada ngikut sih? Gue bisa nganter sendiri kok. Lagian anggrek-anggrek gue. Salah lo. Ini anggrek udah lu niatin buat kado anaknya Marni. Hah, Marni belum tentu hamil. Itu kan cuma mimpi lu doang. Terus kemarin kenapa lu percaya? Ya kemarin-kemarin. Sekarang beda lagi lah. Oke, gini-gini. Kita fair-fairan aja. Kita sama-sama senang sama Kalila. Tapi gue minta kita bersaing secara sportif. Tapi dengan Bang Jay gimana? Ya kita jangan mau kalah. Dalam hal ini, dia saingan kita. Misi, Pak. Ada perlu apa ya? Mau ngantar kembang, Pak. Emangnya rumah gua kuburan, dikasih kembang segala. Ini pesanannya Kalila, Pak. Rese banget sih tuh orang. Nganternya besok aja. Gua lagi baca koran. Disuruhnya sekarang, Pak. Ya, elah, Pak. Ya, elah, Pak. Kayak nggak tahu kita-kita aja. Kan tempo hari kita bantuin motong kambing sama Bang Jack. Hai. Om. Kok nggak disuruh duduk? Kita harus hati-hati, Kal. Mereka mantan narapidana. Si Kribo mantan copet. Yang putih bekas pengedar narkoba. Nah, yang satu lagi curanmor. Kalau ada Bang Jack sih, Om berani ngasih dia pada duduk. Udah, biar gue sendiri yang ngambil. Lo di sini aja. Kalau ada apa-apa, langsung telepon polisi. Baru pada mandi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih kelihatan belum mandi. Bang Jack mana? Lu apain dia sampai dia nggak bisa nganter sendiri? Ya nggak diapa-apain. Orangnya ada tuh di musola. Kenapa nggak lu nemenin dia? Gimana sih? Kan kita nganterin kembang ke sini. Om, Om Jalal. Buruan dong. Siapa yang ngajak salaman? Anggreknya. Biar saya antar ke dalam, Pak. Nanti tangan Bapak kotor. Alasan aja lu. Lu mau nemuin ponakan gue kan? Jangan harap. Gue omnya. Gue yang bertanggung jawab ngelindungi dia dari segala mara bahaya macam lulu pade ini. Yaelah, emang kita mau ngapain, Pak? Ye, yeah, mana gue tahu. Anggreknya, anggreknya. Makasih ya. Berisik, berisik, berisik. Sono, sono. Percuma. Udah keren-keren gini cuma dapat omelan omnya. Gue yang paling rugi. Anggrek gue cuma dibayar setengah sama Bang Jack. Tau gitu mending gak usah gue jual sekalian. Kualat lo sama Marni. Lo udah nyianatin niat lo sendiri. Alahan kita ternyata bukan cuma Bang Jack, tapi juga Pak Jalal.